Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. Tahukah anda Avatar 2009 merupakan filem yang mempunyai kutipan tertinggi sepanjang zaman, iaitu sebanyak 2.9 bilion USD. Itu pun dia mengalahkan filem yang dikeluarkan 12 tahun sebelum itu, iaitu filem Titanic pada tahun 1997. Walaupun pada tahun itu Avatar tidak memenangi Oscar Award untuk Best Picture sebab dikalahkan oleh bekas isteri dia sendiri melalui filem Hurt Locker. Aku suka cerita Hurt Locker tu. 10 tahun lepas tu, Avengers cuba untuk mengalahkan Avatar tapi gagal menerusi sequel Avengers Endgame. Ianya hanya mampu untuk menduduki tempat yang kedua. Menolak Titanic ke tempat yang ketiga. Masih lagi setelah lebih daripada 20 tahun. 13 tahun selepas filem Avatar yang pertama, James Cameron kembali lagi dengan filem terbarunya Avatar Way of Water yang akan dilancarkan tidak lama lagi pada pertengahan Disember 2022. So, untuk episod kali ini aku akan ulas salah satu mainan daripada Wave 1 untuk filem Avatar Way of Water. Dan dalam video ni juga aku akan cuba rumuskan berkenaan produk yang akan aku ulas nanti. So, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Tak lupa, jangan lupa tekan button notification. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya. So, untuk ulas mainan kali ini, kita akan bercakap pasal satu produk daripada McFarlane Toys, iaitu M-Suit and Colonus Mask Courage. So, yang ni daripada series World of Pandora. Kita tahu McFarlane ada keluar beberapa skala untuk Avatar yang baru ni. So, kalau tengok kat sini, kita akan dapat satu M-Suit. Ni lebih kurang tinggi sikit daripada 4 inci punya figure. And then, kita akan dapat dia punya accessory seperti dia punya dagger. And then, kita akan dapat dia punya blaster. So, kita akan dapat juga pilot dia, iaitu Colonel Miles. Kat belah kiri ni tak ada apa sangat. And then belakang, ni set yang kita akan dapat kalau kita cuba completekan koleksi World of Pandora tu nanti. So dalam wave ni dia keluar yang ni. Then helikopter ni ada juga, tapi helikopter ni aku tak beli lagi. Tunggu je lah nanti. And then banshee-banshee ni semua pun ada juga dalam series ni. So kita tunggu macam mana. Jom kita nyah kotak dulu untuk tengok apa ada kat dalam. So, dalam kotak tu kita akan dapat lebih kurang dalam 5 item, iaitu M-Suit tu sendiri. And then kita akan dapat figure Colonel Miles. And then kita akan dapat blaster, dagger dan juga dia punya tangan gantian. So, kita tengok dulu dia punya blaster. Blaster dia datang dengan satu mold saja. Okay, ada tag kat situ. Mungkin yang ni kita boleh attach dekat M-Suit tu nanti. So, warna yang datang adalah warna hitam. Ada silver sikit. And then warna base tu sendiri. And then, selain tu kita juga akan dapat satu biji dagger. Sebilah dagger lah. Okay, dia ada sedikit weathering dekat situ. Tak tahu nampak ke tak dalam video ni. Warna hitam. Dan dia punya mold dia tu bagi aku detailing dia agak mantap jugalah untuk item yang sekecil ni. Dan juga sepas satu tangan saja, itu tangan kiri untuk M-Suit ni. Okay, pilot dia seperti yang kita tahu Colonel Miles. So dari segi detailing okay lah untuk tengok ada tattoo juga dekat belah kiri dia seperti juga dalam filem tu. Memang detailing yang diterapkan terhadap figura ni ini menarik juga. And then kat tangan dekat bahu sahaja, atas dan bawah kita boleh pusing 360, begitu juga bahagian kanan. And then dekat bahagian abdomennya kita boleh pusing. Bahagian kaki tak ada banyak sangat, tak ada langsung dia punya artikulasi. And then sekarang kita beralih kepada M-Suit tu sendiri. So dari segi detailing bagi aku agak mantap untuk figura yang berskala lebih kurang 4 ke 5 inci.
Okey, sebagai contoh aku bandingkan, ini adalah Batman dari siri The Batman keluaran Spin Master 4 inci. So itulah anggaran ketinggian. So M-suit ni adalah 4 inci. Dari segi detailing bagi aku memang perincian dia tu memang betul-betul menarik untuk figura yang sebesar ni dan artikulasi berpadanan dengan harga yang ditawarkan. So kalau nak dikatakan kat toy shop mungkin lebih murah. So ianya adalah satu pembelian yang agak berbaloi lah bagi aku. So dari segi artikulasi, kita ada dekat bahagian bahu ni, kita ada swivel hinge yang mana kita boleh pulas 360. And then dia ada hinge, tapi hinge ni dia bukan hinge biasa, dia macam ratchet juga. So dia agak robotik sikit. And then bawah bahagian bahu ni tak ada. Dan dekat bahagian siku kita ada lebih kurang 90 darjah je dia punya artikulasi. Sebab design ni dia lock dekat sini, so dia limit dekat situ saja. So dia hanya boleh straight dan masuk ke dalam. Dan dia juga boleh berpusing 360 darjah. And then dekat bahagian wrist, tak ada hinge, just ada swivel je. Kita boleh pusing sebanyak 360. Abdomen tak ada joint, so tak boleh pusing 360. So kalau ada memang cantik jugalah. Dekat bahagian hips ni, kita ada ball joint yang mana kita boleh kepak dia keluar dan kepak ke dalam. Dan itu sajalah maksimum keluar. Tapi ke hadapan dia boleh naik sampai atas ni. Dan dekat bahagian lutut kita ada hinge punya joint yang mana seperti juga ratchet, cuma ianya tidaklah sebanyak 90 darjah. Dekat bahagian buku lali tak ada apa-apa joint. So yang ni tapak kaki dengan bahagian keting ni adalah satu solid piece. Selain itu kita ada kokpit ni boleh dibuka untuk kita masukkan Colonel Miles ke dalam dia. So memang cantik lah. Cuma Colonel Miles tu dia agak bergerak-gerak ketika dalam M-suit ni. So kalau tengok detailing yang terdapat dalam ni pun menarik. Detailing dia memang dekat bahagian kokpit ni pun ada diletakkan beberapa perincian. Begitu juga dia punya seat dalam tu. Jom kita test letak accessories dia dekat robot ni. Okey, sekarang kita dah pasang semua aksesori yang ada kecuali tangan ni sebab aku tak nampak fungsi dia, sebab tangan ni memang tangan bukan untuk pegang apa-apa pun. So kalau boleh tengok kat sini, dia punya tangan tu kalau pegang belati ni cantik lah, cuma yang pegang senapang ni dia agak loose sikit. Sebab aku tengok ada video yang diorang pakai tangan ni untuk pegang senapang tu, so aku rasa macam agak loose kat situ. Okey, tiba masa untuk kita rumuskan berkenaan M-suit Colonel Mitch ni. Yang pertama, dari segi karakter, dia merupakan watak antagonis yang paling dikenali dalam siri Avatar. Dari segi dia punya karakter semua tu bagi aku mantap. Aku bagi 5/5 untuk siri Avatar ni, walaupun actually aku tak berapa minat sangat filem siri Avatar ni. Dan untuk yang kedua adalah dari segi artikulasi, aku bagi 5/5. Walaupun untuk figura berskala 4 inci ni kita ada banyak artikulasi, walaupun pilot tu sendiri ada artikulasi dia. Dari segi reka bentuk dan perincian, aku bagi 4/5. Seperti contoh kalau tengok nombor 11 ni yang ada dekat M-suit dia ni, so dia bagi perincian bukan setakat dekat robot ni, malah pilot tu sendiri. Boleh tengok dekat Colonel Mitch tu, even dekat muka dia ada kesan cakar pada filem yang pertama. Cuma dia tak dicat je lah. And then kokpit dia tu pun semua cantik. Dari segi keberbaloian harga, untuk harga lebih kurang dalam sekitar RM90 dan mungkin lagi murah kalau korang beli dekat kedai toy shop yang biasa dan bukan retailer. So bagi aku ianya adalah satu permainan yang menarik untuk dimain dan juga untuk sebagai display kalau korang berjaya komplitkan World of Pandora tu sendiri. So untuk dari segi keseronokan, aku bagi 4/5. Sebab apa? Sebab, okay, sebagai satu contoh, senapang ni kalau kita tengok ada tab dekat sini kan, sebenarnya tak ada function apa-apa. Sebabkan aku tak jumpa lubang-lubang pada M-suit ni untuk simpankan senapang ni.
aku tak tahu apa fungsi sebenar dia bagi tab ni, sebab kebiasaannya bagi tab ni kita boleh store kat mana-mana kat M-Suit ni. And then satu lagi, pisau ni sepatutnya dia ada tempat simpan dekat tepi ni, tapi untuk skala ni tak ada. So untuk skala 7 inci ada, dan dia juga tak ada Gatling punya peluru tu, yang mana kalau untuk skala 7 inci dia ada lah, dia bagi Gatling peluru tu daripada blaster ni pergi dekat dia punya M-Suit tu. So aku rasa itu saja ulas mainan untuk kali ini sehingga kita bertemu lagi. So pada pendapat anda, berbaloi atau tidak, tolong komen ke bawah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.